Hai, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama aku Ian. Welcome back to my YouTube channel. Dalam video kali ini, aku akan membuat video tentang what's in my bags. Ini dia tasku. Jadi, aku boleh cerita sedikit ya. Jadi, tas ini sebenarnya dikasih sama temanku pas waktu aku ulang tahun. Aku nggak tahu ini mereknya apa, tapi ini aku sumpah seneng banget dan nyaman banget. Kulitnya lembut, terus ini udah beberapa kali repair sih. Berhubung aku nggak ada niat untuk beli lagi, ya aku repair aja. Thank you, Evie. Oke, langsung mulai saja ya. Tidak banyak barang sih yang ada di dalam tasku, jadi mungkin ini beberapa aja. Dan teman-temanku tuh udah pada tahu kalau aku nggak bisa pisah sama tas ini gitu. Kenapa? Karena aku tuh orangnya sangat pelupa gitu. Jadi aku nggak suka barang itu ditaruh sembarangan, nanti ketinggalan terus hilang. Makanya aku selalu masukin semua barangku itu di tas. Jadi ini sangat berharga buatku. Terus kalau kalian lihat ini ada beberapa gantungan. Ini sebenarnya gantungan ini aku dapat pada saat aku hiking di gunung. Jadi ini bisa dilihat ada yang dari Gunung Ungaran, ada di Jawa Tengah, ada di Panderman, ada di Jawa Timur, dan beberapa gunung yang lainnya. Jadi kalau kalian tahu bahwa hobi aku itu salah satunya adalah hiking. Sekalipun tidak terlalu mahir, tapi aku sangat suka untuk pergi ke gunung untuk mengeksplor alam. Langsung saja kita mulai. Jadi udah kosong, barangnya sedikit aja sih. Tapi ini yang mesti aku bawa setiap hari. Yang pertama ada Clean and Clear Oil Control Film. Nih, jadi ini produk aku tahu dari beauty blogger kalau produk ini sangat berguna untuk aku karena kulitku itu sangat berminyak banget. Jadi aku perlu ini setiap hari. Jadi kalau aku mau pergi ke kampus, kalau aku saat di kampus terus perlu untuk menghapus minyak, jadi aku selalu menggunakan ini. Ini sangat efektif banget. Harganya aku lupa, aku belinya di Alfamart. Terus next ada of course my handphone. Jadi aku nggak bisa pergi tanpa ini. Jadi ini selalu masuk dalam daftar list yang masuk dalam tasku. Selanjutnya ada sisir. Jadi karena aku tuh rambutnya sangat berantakan, messy banget, jadi aku perlu ini setiap saat. Jadi aku nggak suka kalau bepergian terus rambutku itu berantakan. Next ada wallet. Jadi ini dompetku, sorry nggak ada gambarnya. Dompetku, aku lupa ini mereknya apa karena ini udah lama banget. Kayaknya dari kuliah D3 dulu. Kalau isinya ya standar lah ya, ada uang terus beberapa kartu yang ada di sini. Aku suka banget dan aku jarang sih ganti-ganti dompet karena satu aja udah cukup gitu, ngapain yang penting isinya gitu ya. Next ada watch. Jadi ini Alexander Christie. Aku sangat suka sama ini karena terlihat simple tapi sangat elegan. Aku lupa belinya di mana tapi aku suka banget. Terus selanjutnya ada petroleum jelly. Jadi ini sudah pada banyak tahu bahwa Vaseline petroleum jelly atau Vaseline apa ya namanya, ini udah sangat terkenal untuk sebagai dewanya pelembab gitu. Aku perlu ini banget untuk bibir aku. Jadi aku nggak suka yang bagian bibir, bagian rambut itu menjadi kering. Jadi aku gunain ini untuk di bagian bibir aku. Jadi sebelum aku bepergian, aku selalu menggunakan ini. Thank you Vaseline. Terus ada obat. Kenapa aku bawa obat kemana-mana? Jadi mungkin bersyukurnya ya sakit yang aku derita itu keseringan adalah sejenis flu, pusing kayak gitu. Jadi ini adalah obat penolong aku di Cold Gain. Aku sangat suka dengan ini. Selanjutnya ada buku tabungan. Ini aku perlu banget karena biasa ya anak mahasiswa perlu ini untuk menerima kiriman dari orang tua. Next kita lanjut ke perfume. Ini kemarin aku sempat baru aja aku beli botolnya ini. Sebenarnya ini mereknya nanti aku tulis di bawah. Untuk parfumnya aku pakai Garuda Indonesia EDT. Aku pindah karena kemarin aku dapat bagian yang tetes dan aku nggak suka. Jadi aku beli ini untuk agar lebih mudah di spray. Lanjut ya. Ini ada
glasses. Jadi aku sangat suka pakai kacamata. Aku juga nggak tahu ini namanya apa, mereknya apa, tapi aku sangat suka karena sangat fix di mukaku. Aku belinya online. Aku juga lupa nama online shopnya apa, tapi aku sangat suka sama kacamata ini. Selanjutnya ada cermin. Nah, ini untuk korektor aja sih. Jadi cerminnya kecil kayak gini. Aku beli di toko deket kosan. Ini untuk lihat aja kalau ada something wrong di wajah, aku selalu gunain ini. Dan aku nggak bisa pisah, nggak bisa pergi tanpa si cermin ini. Selanjutnya ada flash disk, di mana ini isinya berbagai macam file tentang kuliah aku, tentang skripsi aku, semuanya ada di sini. Dan ini wajib aku bawa kemana-mana. Selain itu juga ada movie sih, jadi aku perlu ini. Terus ada gelang, ini gelang dari kulit apa ya, penyu, cangkang penyu gitu ya. Jadi ini hadiah dari temanku, dan aku suka pakai beberapa aksesoris. Salah satunya adalah gelang ini. Aku biasanya combine sama jam tanganku. Terus ini ada pocket. Pocketnya sebenarnya adalah pocket kamera, tapi di dalamnya aku taruh headset juga. Jadi kalau bepergian, kalau sedang sendirian, gak ada teman, lebih baik dengerin musik dan aku perlu headset. Yang terakhir, gak terlalu penting sih, adalah snack. Snack bentuknya udah kayak gini, tapi aku sangat suka. Nah, jadi isinya juga udah habis, sudah kosong. So, I think that's all untuk video kali ini. Jadi, itulah barang-barang yang selalu aku bawa kemana-mana, dan aku gak bisa pisah dengan barang-barang itu. So, thank you for watching. Don't forget to click like, subscribe, dan comment di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!